Hello guys, ketemu lagi dalam video kali ini. Hari ini hari Minggu 24-25 hari bulan 25 kan? Jadi hari ini kita sambung penjual lagi guys, sebab hari itu semalam tidak habis coba, belum habis jual lagi, sebab masih belum habis apa hari. Jadi kita coba habiskan hari ini lah, sebab besok ada aktiviti, sebab besok saya mau cuti nanti guys. Cuaca hari ini nampaknya belum keluar, matahari belum keluar lagi guys. Harap tidak hujan lah, sebab 2-3 hari ini ada juga panas terik, dan ada juga hujan sepanjang hari. Macam hari Kamis itu hujan sepanjang hari. Harap keadaan hari ini yang mengizinkan kita lah untuk bekerja sepanjang hari ini. Coba kita akan coba jual habis. Saya rasa tidak banyak lagi lah, satu trip lagi. Berapa tan, tidak tahu lah. Harap ada dalam satu tan saya jatuh lah. Guys, keadaan jalan kita orang memang macam ni lah. Memang agak teruk juga lah. Memang jalan dia agak balun-alun. Tengok ada satu kereta lagi turun dari bawah sana. Sudah awal pagi, sudah berjual nih. Ini apa ya pink? Kita tengok dia melalui becak tu lah. Itu ada becak. Pink. Awal pagi dia berjual guys, pukul 8 dia sudah berjual. Tadi dekat rem sana tadi ada sawit pun sudah dalam masih lagi 770 dan tutup. Tidak sampai satu tan lah guys nih. Kita bawa nih trip terakhir ini. Memang tidak sampai satu tan lah. Mungkin ada dalam 800 ke 900 kilo. Ini driver saya. Mau training driver nih. Driver auto. Ini dia guys, kalau beginner bawa barang-barang berat, terutamanya kalau muatan kita lebih daripada satu tan. Jadi untuk keselamatan
untuk para-para beginner senang saja gas, kita masukkan four wheel ya. Kita masuk high wheel, low wheel. Jadi kita punya kereta tidak akan padam di tengah-tengah bukit guys, terutamanya di tengah bukit lah. Kalau kita tidak pakai four wheel ni, bawa benda barang berat, dia padam tengah bukit, memang melorot lah ke bawah. Itu adalah yang menyebabkannya ada kebanyakan kereta kita peng terbalik. Jadi kepada beginner-beginner seperti treba saya ni, jadi dia terus masukkan gear high wheel, four wheel. Dia pakai high wheel supaya dia kalau dia menanjak bukit macam ni, dia tidak matilah, enjin dia tidak mati. Jadi bagus untuk keselamatan saja. Jadi kalau kita membawa berat terutamanya lebih daripada satu tan ke satu tan lebih lah, satu tan lebih, bawa pakai four wheel saja lah. Masukkan four wheel terus, jadi kita punya enjin tidak akan mati. Jadi ini demi keselamatan lah, tips-tips yang saya bagi kepada driver baru tadi. Projek baru orang jiran sebelah saya ni, dia baru membuka lahan dia ni guys, sudah terbakar sudah, tapi tidak hangus lah, dipancing saya juga dia.